terkait dengan hubungan wanita, terkait dengan hukum wanita harus menundukkan pandangan. Apakah boleh seorang wanita bekerja di toko parfum yang jika melayani konsumen harus ramah sedangkan sebagian konsumennya adalah laki-laki? Baik. Ramah tidak mesti merayu. Ya, berbicara boleh, laki perempuan boleh berbicara. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala takhda'na bil qawm fayatma' alladziina fi qalbihi marad. Jangan kita berbicara mendayu-dayu. Berbicara yang berbicara merayu-rayu, berbicara apa namanya yang menyebabkan seorang terfitnah, ya. Maka berbicara biasa, ya. Karena suara wanita tidak aurat, tapi ketika bicaranya tinggi turun, mendayu-dayu baca berbicaranya, suaranya, nah ini menjadikan hati yang lemah terfitnah. Nah, sehubungan dengan yang disebutkan tadi bahwa bekerja seorang wanita dalam di toko parfum, ya, ya kita kalau seandainya memang harus bekerja, cobalah bekerja di toko yang memang konsumennya adalah konsumen perempuan, gitulah, baju pakai apa, baju perempuan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, dan itu akan menyebabkan laki-laki pun malu kalau untuk masuk ke dalam. Wallahu a'lam.